Berikut ini cara untuk mengunci yang namanya WhatsApp di iPhone. Jadi untuk kalian pengguna iPhone, langsung saja berikut ini. Perlu kalian ketahui kalau WhatsApp iPhone mengunci itu tidak pakai sidik jari, tapi pakai Face ID atau Face Unlock. Untuk itu, kalau kalian yang belum mengaktifkan Face Unlock, bisa buka yang namanya pengaturan. Nah, di sini dari pengaturan iPhone-nya, cari menu Face ID dan kode sandi di sini. Nanti masukkan kode sandinya seperti biasa. Nanti jangan lupa di sini tambahkan yang namanya Face Unlock, Face ID. Jadi silakan tambahkan. Setelah kalian tambahkan, kemudian kalian bisa keluar, buka yang namanya WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini kalian pilih pengaturan yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian kalian pilih bagian akun. Di akun ini ada namanya privasi. Kemudian gulir ke bawah ada namanya kunci layar di bawah. Nah, sekarang jika diaktifkan Anda memerlukan Face ID untuk membuka kunci WhatsApp. Anda tetap dapat membalas pesan dari pemberitahuan dan menjawab panggilan jika WhatsApp terkunci di sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat penguncinya itu setelah kita langsung keluar dari aplikasi WhatsApp setelah 1 menit, 15 menit, atau setelah 1 jam. Silakan dipilih saja. Misalnya setelah 15 menit aplikasi WhatsApp tertutup, langsung mengunci. Atau kalau kita pilih segera seperti ini. Nah, setiap kita ingin membuka WhatsApp, apakah Anda ingin mengizinkan WhatsApp menggunakan Face ID, pilih OK. Nanti kalau wajah tidak terdeteksi seperti ini, jadi wajah kita harus terdeteksi. Dan seperti ini bisa dibuka kalau wajah kita terdeteksi. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.